agak nyebar kok. Gak enak melihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu seperti yang kita ketahui, program sentra vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN juga ini merupakan dukungan resmi daripada Kementerian Kesehatan, dan tidak kalah pentingnya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu hari ini kita dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa dan juga tentu Pak Wali Kota Surabaya Pak Eri. Ini juga seperti yang kita lakukan di Jakarta dan Semarang. Tentu maksud tujuan daripada sentra vaksinasi ini adalah dukungan untuk mempercepat vaksinasi di kota-kota besar yang merupakan juga jumlah penduduknya sangat besar. Dan tentu memang kenapa kami Kementerian BUMN melakukan itu, karena memang sebagian besar juga pegawai daripada BUMN merupakan garda terdepan. Tetapi tentu kita sebagai korporasi BUMN tidak juga bisa menutup mata kepentingan daripada umumnya. Karena itu kita juga melibatkan bagaimana sentra vaksinasi ini juga bisa mempercepat daripada penduduk lansia ataupun nanti tambahan penugasan kalau memang garda terdepan lainnya yang harus dilakukan penyuntikan vaksinasi di sini. Kita menargetkan selalu setiap sentra vaksinasi adalah 5.000 orang per hari. Saya yakin di Jawa Timur ini bisa sesuai dengan targetnya. Apalagi dapat dukungan full dari Ibu Gubernur dan tentu Pak Wali Kota. Di Jakarta sendiri, rata-rata suntikan itu sudah bisa 8.000 per hari. Nah, saya tentu berharap kita langkah demi langkah untuk di Jawa Timur 5.000 per hari dulu. Kalau ternyata